dijelaskan untuk pos kampung yang di tengah jalan itu bagaimana sih ceritanya? Sebenarnya itu kan dulu gini, kenapa pos kampung di tengah jalan itu memang dari dulu. Karena dulu itu kan tempat berkumpulnya warga masyarakat itu kan, kalau dulu itu kan rumah itu kan mayoritas juga kurang memadai. Jadi seperti tempat sarana untuk musyawarah, untuk berkumpulnya warga masyarakat tentunya. Waktu dulu itu masyarakat itu juga untuk selain menjaga keamanan lingkungan, yang jelas itu untuk media bertemunya warga masyarakat. Jadi maka sampai sekarang itu pos kamling yang di tengah jalan itu masih diuri-uri nih, bahasa Jawanya itu seperti itu. Jadi memang itu dulunya kayak tempat dulu sekali itu balai desa mungkin masih di tempat warga. Jadi dulu itu desa Bali itu belum punya balai desa, belum punya kantor kelurahan tersendiri. Mungkin inisiatif dari Pak Lurah yang dulu-dulu itu membuat tempat yang sifatnya waktu itu biayanya juga tidak tinggi, jadi dibuat di tengah jalan. Jadi kayak itu strategis sekali, karena itu kayak di jantung desa. Jadi masyarakat bisa berkumpul di pos kampling yang ada di tengah jalan itu. Dibangun dari tahun berapa itu, Pak? Itu lama sekali, mungkin itu tahun 60-an. 60-an itu sudah lama sekali. Cuman kemarin itu ya jelaskan rusak itu diperbarui lagi. Kemarin sempat rusak, akhirnya karena itu memang kayak sudah ada nilai historisnya, itu akhirnya dibangun lagi baru. Enggak takut itu, Pak, kalau ada motor yang kenceng atau gimana di tengah jalan? Enggak, justru kalau warga masyarakat desa Bandung itu sudah tahu memang pos kamling yang ada di tengah jalan hanya satu itu, yang di Dukuh Sogo itu. Satu-satunya di desa Bandung itu. Terima kasih.